Masa aku kat Jogja, aku try untuk cuba craft surf ni. Sebab itu first time aku. So, this one owner, dia seorang je terima aku. Okay. Kesian aku. Dia kata, aku terima pun sebab aku kesian. Kocak. Ya, dia cakap macam tu. Dia kalau apa bergurau tu memang rasa nak support muka dia. Tapi dia budak bijak. Ha. Ini pun dari tu dia pergi apa India, tak balik-balik. Yang tu, kawan dia adalah owner kedai kopi. Oh. So, bawa aku pergi sana. Owner tu ajar aku cara guna mesin espresso. Lepas tu, main kopi lah. At the same time, aku pergi lepak dekat T-Techno Jogja. T-Techno Jogja. So, dia ada satu kedai kopi. Itu memang aku gamble, aku pergi sendiri. Berkenalan dengan owner. Boleh tiba-tiba. Dia buat cupping session untuk aku lah. Wow. So, kawan aku daripada Malaysia, tiba-tiba kita jumpa yang tu. So, macam, dia bah, pergi ngopi kan. So, dia bah, cupping session. Dia ajar macam mana nak guna the manual espresso machine tu. So, itulah bermulanya episode. Macam mana aku boleh go deep lagi into the coffee.